Kelantan. Keluhan rakyat, perhatian kerajaan. Kerajaan negeri sedang mengusahakan kewujudan terminal bas kekal baharu dan insya Allah hujung tahun 2026 dijadualkan siap pembinaan terminal bersepadu KB Central yang merangkumi kemudahan seperti pada 12 Mac 2023 telah berlangsung majlis penyerahan surat lantikan pemaju dari Kerajaan Negeri kepada syarikat Widat Group Berhad yang terpilih melalui tawaran secara terbuka untuk merealisasikan projek KB Central secara penswastaan yang mana kos tanah dan pembangunan projek ditanggung sepenuhnya oleh Widat Group Berhad. KB Central juga turut diintegrasikan bersama stesen laluan rel Pantai Timur ECRL Kota Baru yang bertempat di Bandar Baharu Tunjung. Kerja-kerja di tapak berkeluasan 5 ekar dijangka bermula pada Oktober 2023. KB Central mampu memuatkan 4,000 penumpang dalam satu-satu masa dan sama-sama kita doakan agar projek ini dapat direalisasikan mengikut perancangan demi keselamatan dan keselesaan rakyat.